Selatan menang 3-0 atas Timor Leste. Negeri Ginseng sudah unggul cepat di menit ke-17 lewat tendangan penalti Moon Chang Jin. Usai mengandalkan keunggulan lewat aksi Kim Seung Jun pada menit ke-43, Korsel memastikan menang 3-0 berkat syutingan gol Chang Jin. Hasil ini membuat Korea Selatan memimpin klasemen grup H dengan nilai 6, sama dengan Indonesia, namun unggul selisih gol. Korsel hanya butuh hasil imbang untuk menjadi juara grup, sekaligus lolos otomatis ke putaran final di Qatar. Sementara Indonesia wajib menang jika ingin lolos otomatis.